Dampak positif dari program SMK Pusat Keunggulan Pemawadanan di SMK Negeri Karangjaya adalah adanya penambahan peralatan dan fasilitas fisik ruang praktek siswa ini yang dibangun menggunakan anggaran dana dari SMK PK Pemawadanan. Dulu, sebelum kita memiliki program PK, ruang praktek siswa kita itu sangat minim dan kita mengikuti sama dengan atau di ruang perpustakaan. Dan sekarang kita memiliki ini ruang yang sangat luas sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman. Selain itu, kami juga dilengkapi dengan komputer-komputer yang terbaru, juga software yang terbaru. Di samping itu juga kami memiliki mesin-mesin cetak yang harganya sangat wah dan insya Allah ini akan dijadikan sebagai karya untuk Teaching Factory. Dan kami pun akan berkomitmen memajukan SMK ini dengan Teaching Factory-nya juga kewirausahaan siswa. Terima kasih Direktorat telah memberikan kami kesempatan untuk menjalankan program SMK PK Pemawadanan. Setelah adanya program SMK Pusat Keunggulan, saya sebagai siswi membantu dalam pembelajaran kompetensi keahlian, terutama sekarang alat yang sudah mulai lengkap, ruang praktik yang sudah nyaman, karena sebelumnya kami ikut bergabung di ruang perpustakaan sekolah. Kami juga mendapat bimbingan dari industri berupa guru tamu yang diundang langsung oleh sekolah untuk membimbing kami bagaimana mengoperasikan komputer, alat baru, dan mesin baru yang berkaitan dengan kompetensi kami. Dengan adanya alat-alat baru dan mesin baru, kami mempunyai kesempatan untuk membuat kaos custom yang kami buat sendiri, mau custom yang kami desain sendiri, yang mana itu akan menghasilkan omset yang mendukung kompetensi keahlian di jurusan desain komunikasi visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah orang tua Muhammad Abba Abdul Rahman, kelas 10 SMK Negeri Karangjaya. Sebagai orang tua siswa di SMK Negeri Karangjaya, saya merasa bangga dengan terpilihnya sekolah ini sebagai bagian dari program SMK Pusat Keunggulan. Program magang ke Jepang adalah kesempatan luar biasa bagi anak-anak kami untuk belajar langsung di luar negeri. Program ini tidak hanya meningkatkan keterampilan, tetapi juga membentuk karakter yang lebih disiplin. Meskipun sekolah ini awalnya memiliki keterbatasan fasilitas, sekarang sudah ada peningkatan yang luar biasa. Saya yakin program ini akan membuka peluang besar bagi masa depan anak-anak kami. Dan kami sangat mendukung kemajuan yang terus terjadi di SMK Negeri Karangjaya. Sekian, terima kasih pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.